tanggulnya tekan kene ora. Tanggulnya apa? Belum yang tanggulnya. Belum. Ora kan tanggulnya. Iya, iya, ketinggian. Sini belum dibuki lho, Pak. Ayo siji-siji. Aparat arisan meta. Oh, pinggir mereka, pinggir. Pinggir. Nah, sekarang kita batin. Ya, karena sudah mulai tanggul. Saya tak ada orang ini. Oke. Ayo, aku sudah sih. Sampainya langsung di guang tengah jalan. Oke. Oh, ini dari kemarin yang... Dari kemarin. Iya, Pak. Ini mau dibersihin gimana kamu sih tidak pernah diurus sama lurah sama bupati. Ayo, lurah itu kan apa? Oh, ya, bupaten lah ya. Bisa, Pak? Lurah. Saya, Pak. Ayo, 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 dibikinkan saluran air, Pak. Ya digawe iki, Pak. Ya, Pak. Rapat. Rapat rembugan to toh. Ora usah nesu. Ngene iki. Guyu. Ayo, guyu, usah rembugan sing rembugan sing iso guyu wae. Ngene lho. Caranya musyawarah. Ini yang membuat. Ngene caranya. Ngene. Rungono, sampe nang Suloyo, sampean iki ora kaya sesuk mulai ora mbok buang. Lah ya ora. Rasa sing ora gelem rembugan rasa. Lunga. Mun nek wong Suloyo terus kaya sampean kuwi masalahe ora rampung. Kudune piye? Ayo saiki rampung. Pak niki sampai pripun? Kula pasti tanggung jawab. Tapi kula beres nggih, beres. Nah, jenengan cerita. Bu Lurah, kula butuh pembuangan sampah. Wis saiki golek nggone ngendi? Begitu golek nggone ngendi siap nggih. Oke. Eh, sangguyu tak kowe saiki. Tidak bisa urusan di desa diselesaikan hanya dengan marah-marah karo nyalahke. Percaya mbek aku. Sing iso Lurah ngundang kabeh tokoh lungguh bareng jeglek tekon iki karo sampean. Lurah pripun nek digawe saluran aspirasi. Oke. Okay? Dia dirembuk. Nanti digambar kanggo dana desa kurang jaluk kabupaten kurang jaluk gubernur pala pala kota pokoknya kena masalah lho no pak wali kota ini antar kabupaten kota urung rambut kanggo gubernur sing penting masyarakatnya sing paling cedak dirembuk bareng-bareng boleh kita masuk ke kabupaten iya pak unik pak wahyu pak wahyu nyalain karo surat dan di dalamnya ini kesimpulan apa? Tanggul musola baik. Tempat sampah itu jalan. Jalan sudah siap, Pak. Ini kan tiga, Pak. Tanggul. Nah, itu kan tanggul tempat pembuangan sampah. Capek sisi ya. Jalan siap, Ibu. Siap, nggih. Tanggul sementara ya. Sementara sampai nanti urusan yang permanen jadi ya, yang ketiga tempat sampah. Tempat sampah aku ewang ngono mikir di bangku wanen. Saiki saya tempat sampah apa, guys? Saiki sampean golek orang bukan kira-kira lokasine nang ngendi? Cara ngolahi sampah piye? Ngene lho, Mas. Nek sampean nggih tempat sampah longkrangan, kosongan terus kemudian buangnya nyang ngono, kuwi mbeng tambah sampah anyar. Mending nang kono, Pak. Kula aja ngolah teng mriki. Bakar. Didadekke organik. Dadi nang kono iki diolah. Ora mung tumpu-tumpu sapa kok mambu sampean penyakitan. Nah, iki wis Pak penyakitan. Ampun, Pak. Wis penyakitan. Nek rob ini enggak bisa, Pak. Rob itu penurunan muka bumi. Kenapa menurun? Donyone tambah panas. Kabeh dong anggo asing, guange sampah sampean sak geleme. Wes toh. Bener nggak? Bener. Ditambahi mangrove, ditanam, ya. Kafe kudu gelem tertib, tata ruangnya kudu ape, salurannya aja bumbet, kue itu buat tumpuk. Nah saiki, ya saiki. Antara kabupaten karo kota ini lagi salaman saiki ngurusi rob, kan di sini kurang salaman. Bulan, bulan, yo telat. Nek zaman rikolo semono bendungan wis mlaku, saiki wis tahap kedua. Oke, Bro. Oke. Siap. Siap. Berarti kula niki mriki bolak-balik kali Pak Wali, kali Pak Bupati. Wis terus-terusan dipiro-piro. Ati ora penak. Ya Allah, ate pulang kalau wingi nggih. Sakit banget.
Semeru sampean mikir-mikir nek ra negatif nesu. Nesu sampean iso nyalahke wong. Ngopo ra aku teko rene soal iki laporan nang aku pengen tak tulis beresi urung. Sampean ora ngerti to. Lele sampe menyalahke terus gak tau. Aku teko rene kuwi Mas mergo niliki. Bar iki aku nili dulure sampean ra ndek omah. Ayo. Uripe dhewe cacat ora ndek omah sampean ngurusi apa? Iki arep tak tiliki. Ayo. Iki ora kowe. Aja mikir sing negatif terus mundang uripmu ora bahagia. Oke, Bro. Itu tidak bisa, harus ada dari warga yang sadar untuk ada pembangunan sampah. Sampah itu nomor satu saya. Nanti sebentar lagi saya membuat kongres sampah. Udah nggak banyak Jawa Tengah. Mesu, miso. Rapi sora iso. Nemin kan tidak cukup hanya membuat tanggul, masyarakat juga harus mendukung. Apa? Mari pemerintah kontrol tata ruangnya. Mari masyarakat saluran-saluran jangan dibumpeti. Mari kades, camat, bupati, wali kota kita tata ruangnya ini lebih baik. Karena ini penurunan muka bumi. Penurunan muka bumi itu ya ada karena apa? Donyone tambah panas. Mangrove sekarang nggak ada, sampah ada di mana-mana, gitu kan. Tata ruang tidak disiplin, itu banyak kompleks. Belanda aja datang sekarang minta waktu ke saya 10 tahun kok. Saya akan bantu 10 tahun. 10 tahun loh. Jadi tidak bisa kayak siapa Thanos. Nggak bisa, ceklik jadilah. Tapi kita sudah mulai bertahap. Saya terima kasih Pak Wali Kota, Pak Bupati sudah mau bekerja sama. Sekarang tinggal kita sosialisasikan pada masyarakat. Sampai tingkat yang paling parah ya harus direlokasi. Oh, my God.